السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita meneruskan perbincangan kita pada pagi ini. Masih lagi perbincangan tentang Ahli Sunnah wal Jamaah, perjalanan. Kita terpaksa masuk ke dalam perbincangan tentang perjalanan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam rangka di mana dia adalah satu sisi penting untuk menentukan, untuk kita kata apa, untuk kita pastikan siapakah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana kalau tidak menelusuri sejarah ini, sejarah ajaran pemikiran umat ni, kita tak nampak, dia akan dalam kegelapan. Sejarah adalah penting. Semua benda kita kena tahu sejarah. Sebab tu Ibn Taymiyyah rahimahullah, banyak penghujahan beliau adalah bersifat tarikhi, penghujahan bersifat sejarah. Dan banyak benda-benda khurafat kita boleh bongkar dengan sejarah. Contoh, di Mesir ada masjid Husain, dia kata. Dia berkata dalam tu ada kepala Sayyidina Husain. Kan? Kita tanya dia apa? Sayyidina Husain tu masa dia mati, dia mati di Mesir ke? Dia mati di Karbala. Kan? Of course lah. Dia mati tu di Karbala, di Iraq. Dan masa Sayyidina Husain apa nama dibunuh di Karbala. Mana ada mayat itu dibawa sampai ke Mesir? Yang ada ialah jasad dia dibawa balik di Madinah. Yang jasadnya ditanam di Karbala. Kan? Dan kepala tu tak tahu secara pasti ke mana, walaupun kuat zan ialah dibawa balik ke Baqi', dan ditanam di Baqi'. Kan? Tiba-tiba mana mai kepala Husain ditanam di Mesir. Kan? Itu pembohongan sejarah yang kata, tapi sampailah masjid tu dianggap paling keramat sekali. Kan? Kepala apa kita pun tak tahu dia tu. Kalau semua ada kepala, boleh jadi kosong. Banyak lah ni kan kubuk-kubuk wali dia tu, di Mesir tu. Ya, ada yang terpaksa dirobohkan sama ada untuk direnovate bangunan dia tu, kuat-kuat kosong. Ada juga kes yang jumpa rangka binatang pun ada. Kan? Jadi dia pun tak kisahlah, binatang boleh pun sembuh aja. Kan? Apa? Yang tentang Al-Jawsin, cerita Syiah tu. Ya. Itu cerita Syiah lah. Sayyidina Husain memang dibunuh di Karbala. Ya. Tanam di bahasa itu semua. Itu dakwaan Fatimiyah, Syiah Fatimiyah. Masa depa nak dapatkan legitimasi, kan? Macam Turki Uthmaniyah kan. Bila depa nak dapat legitimasi untuk mengatakan depa ni orang yang berhak menjadi pemerintah. Depa dakwa lah, depa ada baju Nabi lah, janggut Nabi lah, rambut Nabi lah. Kita kata mana mai benda ni? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tak simpan pun benda-benda tu. Dan dia pun jadikan itu alat kebesaran diraja. Kita kata satu-satunya barang Nabi yang dijadikan alat kebesaran diraja ialah tongkat dengan burdah Nabi SAW. Itu Muawiyah pakai. Sampai jatuh Bani Umayyah pun tak tahu bila Nabi. Itu last thing yang dijadikan alat kebesaran untuk khalifah. Kan? Cincin Nabi jatuh dekat telaga Aris daripada jari Osman bin Affan yang jadikan cok mahar. Kan? Jadi maknanya mana mai tiba-tiba depa yang di hujung zaman dan dekat nak kiamat ni, kan, boleh dapat macam-macam. Itu dia dakwaan untuk dapat legitimasi. Pasal apa? Pasal dia ialah dia bukan Quraisy, dan dia pula orang Turki pula, ajam pula, bukan Arab. Jadi untuk dapat apa nama orang punya kepercayaan itu dengan cara itu. Ala kuliahan, itu poin kita tentang kenapa kita kena ada satu kita panggil historical approach dalam masalah ini. Jadi kita dah sebutkan perkembangan ataupun perjalanan Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita boleh lakarkan. Kita kata perkembangan dia, kita mula dengan
orang Islam, al-Muslimun. Ini Muslimun. Kemudian pergi kepada Ahli Sunnah. Pasal apa? Pasal Muslimun ni asalnya satu saja, orang Islam. Jadi orang Muslim pada zaman Nabi SAW lawan mereka adalah orang kafir lah, Al-Kafirun ataupun Al-Kufar. Al-Kufar ni ada musyrikun dengan Ahlul Kitab. Dan satu lagi yang boleh kata duri dalam daging ialah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun ni lawan orang Islam. Okey, kemudian datang sejarah orang Islam itu berpecah. Maka kita kata Ahli Sunnah wal Jamaah ini muncul VS kepada golongan Al-Khawarij, Ar-Rafidah, ini yang pada awal lah. Okey, lepas itu apa lagi? Munculnya Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah dan seterusnya. Sebila muncul golongan-golongan ni, ya, terpaksa diadakan satu penamaan baru, nama dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dia di atas satu jalan sehinggalah dia mendapat satu, macam mana kita nak buat gambar dia, dia encounter pertemuan, dia VS dengan, kemudian dia VS dengan Al-Jahmiyah plus Al-Mu'tazilah yang kita sebut Ahlul Kalam. Okey, di sini kita tahu bahawa berlaku split dari segi approach, kan? Yang kita sebut sebagai apa nama, Al-Hanabilah mengikut Imam Ahmad bin Hanbal dengan Al-Kullabiyah mengikut Ibnu Kullab. Jadi kita nak tahqiq split ni lah sebenarnya kita duk bincang, kan? Dan kita tahu bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah tidak pernah ada kekeliruan. Maksud kita di sini adalah orang tak pernah keliru. Ya. Ahli Sunnah wal Jamaah VS Khawarij, VS Rafidah, VS Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Jibriyah, VS Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Kalam. Yang mereka ni adalah Ahli Kalam Al-Mu'attilah. Dan maksud apa ni Ahli Kalam ialah mereka ni golongan Al-Mu'attilah yang menafikan sifat. Sebab itu syiar Ahli Kalam. Ahli Kalam dia mesti nafi sifat. Pada zaman ni lah, mengatakan Quran makhluk, mengatakan Allah Ta'ala la taqumu bihi ma'ani as-sifatiyah, ma'ani sifat. Tetapi kemudian dalam rangka nak lawan Jahmiyah ini, kita dapati ada dua approach yang dipakai. Ya, approach yang dibawa oleh majoriti Ahli Hadis, Hanabilah ataupun Ahlul Hadis, yang mana mereka ni adalah Ahlul Hadis, yang mengambil pendekatan untuk menjawab golongan Ahli Kalam dengan riwayat. Atau kita kata mereka ni mengambil pendekatan as-sukut, berdiam diri. Tidak, berdiam diri bukan tak menjawab. Maksud diam diri adalah mereka tidak discuss tentang syubhat-syubhat akliyat, syubhat-syubhat rasional yang ditimbulkan oleh Ahli Kalam. Berbanding Al-Kullabiyah yang kemudiannya dikenali sebagai Ahlul Kalam As-Sifatiyah. Dikenali mereka ni sebagai As-Sifatiyah sebab ini new approach yang dibawa oleh Ahli Kalam. Mereka ni Ahli Kalam sebab mereka setuju dengan dalil asas ilmu kalam, dalil hadus. Tapi dalam masa yang sama, mereka mempertahankan maqalat yang jelas ataupun kita kata doktrin-doktrin Ahli Sunnah wal Jamaah yang nyata seperti Al-Quran bukan makhluk. So itu yang telah kita sebutkan. Dan kita tahu bahawa dua ajaran ini kemudiannya terus berkembang di kalangan
apa nama umat Islam sampailah ke hari ini. Tayyib. Dan hari ini kita nak ambil perbincangan tentang bagaimana sikap Ahli Sunnah wal Jamaah seterusnya dalam berhadapan dengan penghujahan rasional ataupun sikap Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap akal. Okey. So kita dah sebutkan juga hari itu sampai kepada zaman Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala apa yang dia buat. Sebagai konklusinya, kita nak bincang tentang kedudukan Ahli Kalam As-Sifatiyah. Apakah hubungannya dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Adakah kita anggap mereka ni Ahli Sunnah wal Jamaah? Ataupun mereka akhirnya sama saja dengan Jahmiyah, dengan apa nama Mu'tazilah, dengan Jabriyah, dengan Qadariyah, ya? So ini adalah penting sebab kita tahu bahawa akhirnya Kullabiyah ini akhirnya menjadi golongan yang disebut sebagai Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah di sini merangkumi pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyah plus Al-Maturidiyah. Mengikut Abu Mansur Al-Maturidi. Okey. Tetapi kita kena ingat bahawa golongan ini tidak statik juga. Ya, sebab apa? Kemudian akan berlaku lagi pertembungan. Okey. Dua kelompok ini akan bertembung pula dengan akan berlaku pertembungan yang paling dahsyat dengan Al-Falasifah. Ini kita nak kena bagi merah. Pasal ni pertembungan kemuncak lah. Kemuncak ahli bid'ah ialah ahli falsafah. Okey. Daripada ahli falsafah ni dia berkembang lah. Falsafah ni kita ada yang pertama Al-Masya'ud. Yang kedua kita ada Al-Ishraqiyun. Yang ketiga kita ada Al-Sufiyah, Al-Mutafalsifah. Okey. Dari sudut teologi ini, perbincangan akhirnya datang kemuncak evolusi dia adalah pada Al-Falasifah, golongan ahli falsafah. Ahli falsafah, sama ada mereka itu adalah ahli falsafah Al-Masya'ud Peripatetik mengikut Ibn Sina dan juga Ibn Rushd, atau Al-Ishraqi yang mengikut Sahrawardi, ataupun Ibn nak mengikut Ibn Arabi, itulah As-Sufiyah Al-Mutafalsifah. Walaupun mereka ni tak anggap dari mereka ahli falsafah, tapi sebenarnya Ibn Rushd, Ibn Arabi telah plan tasawuf itu dengan falsafah, dan itu diakui oleh beliau sendiri dalam sejumlah pernyataan dalam Futuhat dan juga dalam Usul. Okey. Pertembungan yang lebih ketara berlaku di antara golongan ini. Ya, berbanding dengan engagement dengan golongan ahli hadis. Kerana ahli hadis mengekalkan sikap kita tidak bertembung. Walaupun akhirnya berlaku juga pertembungan ahli hadis dengan Kullabiyah. Berlaku pertembungan dua ini juga, ya. Berlaku dah pertembungan ahli hadis Hanabilah dengan Kullabiyah ni bertembung dah bertembung. Ya, berlaku pergaduhan yang dahsyat sampai ke tahap bergaduh betul-betul fizikal. Okey, sampai ke tahap bertumbuk-tumbuk. Okey. Ha, jadi maknanya berlaku juga pertembungan di antara Hanabilah dengan Kullabiyah bagi merebut status Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Dalam masa yang sama mereka juga berhadapan dengan golongan Al-Falasifah. Okey. Dan disebabkan Al-Hanabilah ataupun Ahlul Hadis mengambil sikap yang sama, suhud, tidak masuk percampur perdebatan pertembungan rasional, macam kita kata, maka akhirnya golongan Al-Asy'ariyah ini, Kullabiyah sini adalah Al-Asy'ariyah ini, yang akan engage, yang telah engage, yang telah bercampur dengan golongan falsafah yang menjawab syubhat-syubhat mereka, yang menghuraikan hujah-hujah untuk menjawab golongan
al-falasifah. Okey. Tetapi proses ini menyebabkan okey, golongan ini diserap. Okey, bukan kata mereka berjaya menangkis. Mereka diserap oleh falasifah. Okey, diserap oleh falasifah. Okey. Jadi kita dapati golongan Asy'ariyah setiap kali dia bertembung dengan ahli kalam ataupun ahli falsafah, dia berkembang. Dia berubah. Doktrin dia berubah. Okey. Golongan Asy'ariyah melalui stages yang berbeza. Daripada ini stage yang pertama, dia kullabiyah. Kemudian dia pergi kepada stage mereka mendekati fahaman i'tizal ataupun kemasukan unsur-unsur at-ta'til. Maksudnya apa? Dalam perdebatan mereka dengan Mu'tazilah, dengan Jahmiyah, lama kelamaan akhirnya mereka terpaksa ikut aliran apa kita kata rentak dia punya penghujahan mereka. Okey, sebab mereka dah terima usul Mu'tazilah. Okey, usul Mu'tazilah kata Tuhan mukhalafatu lil hawadith. Okey. Tapi sekarang Asy'ariyah nak kata Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Yang menyebabkan Mu'tazilah kata Quran makhluk, kalamullah makhluk, sebab usul mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ha, itu yang menyebabkan mereka kena kata Quran makhluk. Dan itu yang menyebabkan mereka kena kata Allah tidak boleh dilihat. Dan itu usul yang menyebabkan mereka kena kata Allah Ta'ala tidak turun ke langit dunia satu tiga malam akhir, tidak istiwa di atas arah dan seumpama-seumpamanya. Okey, sebab asal yang mereka bina akhir mereka adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan Asy'ariyah setuju dengan mana tu. Dan kita tahu itu adalah usul mereka juga. Terangkan lagi detail mukhalafatul hawadith. Mukhalafatul hawadith maksudnya Tuhan tidak boleh ada perbuatan yang berulang-ulang, perkara baru. Jadi kalau kita kata Quran tu memang kalamullah, hakikat, secara hakikinya Tuhan bercakap. Bercakap ni kan perbuatan ni, saya tengah bercakap ya. Kan? Bercakap ni kan memerlukan huruf dan suara. Jadi kalau kita kata Nabi Musa AS dengar Tuhan bercakap, dan ketika mana Nabi Musa sampai ke Bukit Tur Sina, maka Tuhan bercakap dengan dia. Jadi sebelum tu Tuhan tak cakap dengan dia lah. Kan? Dan memang Tuhan kata macam tu pun. Kan? Falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu Rabbuh. Bila Musa sampai ke tempat itu, kami bercakap dengan dia. So dia ada mula. Dan dia ada habis. Kita tahu Quran ni ada awal, ada sudah. Ada surah. Dan surah tu dan ada ayat. Dia ada waqaf, ada ibtidak. Okey? Jadi benda-benda macam ni dia tak boleh terima. Tuhan ada sifat yang lain. Dia kata ni tak. Ini dah menyamai perkara hadis, perkara baharu. Dan setiap yang baharu makhluk dia. Setiap yang baharu makhluk. Satu ahli sunnah wal jamaah akan jawab, ahli hadis akan jawab, bukan semua benda baharu makhluk. Baharu sama ada dicipta atau dilakukan oleh Allah Ta'ala sebagai perbuatan dia sendiri. Nah, saya bila saya bercakap, perkataan yang saya ujarkan, yang saya tuturkan, yang saya sebut ni, ini bukan objek lain. Berbanding kalau saya buat tukang. Ha, satu tukang rumah, dia buat rumah. Rumah tu adalah hasil perbuatan dia. Okay? Tapi perbuatannya bukan rumah. Rumah tu objek lain. Okay? Adapun kalau dia bercakap, dia berjalan, ha? Itu adalah perbuatan dia. Percakapan dan perjalanan dia bukan benda lain. Bukan benda asing daripada dia. Kan? Dia adalah sifat dia. Kan? Kita kata dia tengah buat apa tu? Dia tengah berjalan. Dia tengah berjalan. Dia yang berjalan. Bukan berjalan tu nanti ada satu benda lain pula keluar pada badan dia. Faham tak? Bukan cakap dia jalan langkah keluar satu benda nama berjalan. Kan? Okay? Jadi, golongan ahli kalam ni pun tak boleh terima. Ahli kalam ni pun tak boleh terima Tuhan ada hawadith.
Jadi memanggil masalah hululul hawadith. Jadi mereka tak ada terima Tuhan ada sifat perbuatan. Dan ini adalah usul yang akan diterima, yang telah diterima oleh kullabiyah. Yang berkata, kami pertahan Quran kalamullah ghairul makhluk, tapi kami setuju dengan hampa Mu'tazilah dengan Jahmiyah, kami setuju Tuhan tak ada perbuatan. Hulul hawadith tak ada. Jadi, mereka ni tanya macam mana? Kalau Tuhan tak ada perbuatan, macam mana hang kata Quran kalamullah ghairul makhluk? Ha, di sini Ibn Kulak akan kata, yang aku maksudkan ghairul makhluk ialah makna daripada Quran ini. Yang merupakan satu makna yang ada pada Tuhan yang tidak ada huruf, tak ada surah dalam zat dia. Tak ada siapa dengar. Ada pun Quran yang kita duk baca ni, aku setuju dengan hampa, ini adalah makhluk. Itu hujahnya. So itulah point kullabiyah. Okey. Jadi sama juga bila ditanya kepada kullabiyah Asy'ariyah, hampa kata Tuhan tak ada hawadith, tapi dia turun tiap malam ke langit dunia. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Macam mana turun? Itu Al-Bayhaqi akan jawab, dia kata turun qadim, yang tidak berulang-ulang. Turun yang bukan ada bentuk perpindahan, bukan ada bentuk pergerakan. Macam mana turun tak tahu. Yang penting Tuhan turun, dia kata. Jadi Asy'ariyah kullabiyah, dia kata Tuhan turun setiap malam. Turun, tapi dia tidak ada pergerakan. Turun yang tidak berulang-ulang. Tapi dia turun, macam mana turun tak tahu. Jadi dia akan ada pendekatan yang mereka sebut sebagai tafwid. Kita isbat sifat ni, tapi kita jangan tanya apa makna dia, apa maksud dia, jangan tanya. Bukan jangan tanya kaifiat. Kita tak boleh tanya kaifiat, dia pun tak tanya maksud. Yang penting dia kata, apa saja maksud, kalau hang faham daripada sifat tu maksud yang bersifat hawadith, nafi. Lepas tu kalau orang tanya apa maksud, kalau dah bukan, kalau turun tu bukan pergerakan, bukan perbuatan, apa maksud turun? Wallahualam. Yang penting datang dalam nas hadith, Tuhan turun, kami kata Tuhan turun. Ha, tu pendekatan yang akan, yang telah digunakan oleh kullabiyah. Tapi lama mana pendekatan ni boleh bertahan dengan dia? Tak lama lah. Sebab makin hari makin digasak oleh ni Mu'tazilah ni. Okey. Akhirnya Abdul Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, mengambil pendekatan, dia kata kita takwil sajalah. Sebab dia kata kalau kita terus mengisbatkan lafaz-lafaz sifat ini, maksudnya kita isbatkan Tuhan memang turun, Tuhan memang istiwa secara hakiki, tapi tak sama dengan hawadith, tak sama dengan hudus. Sedangkan sifat ini memang sifat hawadith, sifat fi'liyah, kan? Jadi dia kata kita kena takwil. Jadi apa saja sifat yang bercanggah dengan kaedah mukhalafatu lil hawadith, mereka takwil. Jadi mula-mula berlaku takwil terhadap istiwa. Apabila Abdul Qahir Al-Baghdadi takwilkan istiwa dengan bahkan dia takwilkan arasy. Takwil istiwa tu takwil arasy. Pasal nak elak daripada sama dengan Mu'tazilah, dia ambil pendekatan takwil arasy. Dia kata Ar-Rahmanu 'al-'arsy istawa 'ala al-mulki istawa. Istiwa di atas kerajaan. Dia kata arasy tu sebenarnya kinayah. Tapi tentulah ulama Asy'ariyah lepas tu tak boleh bertahan dengan cara itu, kerana arasy datang hadis yang banyak tentang sifatnya. Tentang dia ada tiang, Nabi Musa akan paut dekat tiang arasy, dia tanggung oleh 8 malaikat. Jadi macam mana? Tuhan kata dia letak di atas ayak. Kan? Jadi kalau dah macam itu, macam mana kita nak takwil dia kerajaan? Payahlah. Dia memang singgah sana betul ya. Jadi akhirnya kok mana pun nak takwil apa, kena takwil istiwa tu. Daripada takwil arasy, kita takwil istiwa. Maka datang pendekatan takwil. Okey. So di sini Asy'ariyah mula menerima at-ta'wil. At-ta'wil al-kalami. Kena trik dengan kalami ni. Sebab takwil ada sunnah, jemaah pakai takwil juga. Tidak takkan kita takwil. Minggu depan nak kaji tafsir, takkan tak takwil. Kan? At-ta'wil al-kalami. Kan? Takwil ahli kalam dengan cara metod ahli kalam. Kemudian berlaku engagement dengan
golongan ahli falsafah. Akhirnya ini melahirkan kita panggil mutafalsifah al-asy'ariyah. Mutafalsifatul asy'ariyah. Dan mutafalsifatul asy'ariyah ada pelbagai, ada yang terima Ibn Sina, ada yang terima Sahrawardi, ada yang terima Ibn Rabi. Ya. Walaupun pada asalnya ini adalah musuh mereka ni, musuh tak. Ini musuh tak. Okey. Lepas tu kita kata 200 orang ulama yang keluar fatwa Ibn Arabi kafir, ajaran dia kufur. Ya. Ibn Taymiyah semua ada salafi, yang lain semua ulama Asy'ariyah. Nah. Ya. Jadi tapi selepas itu berlaku perubahan paradigma, perubahan pemikiran, perkembangan doktrin. Okey. Doctrinal shift daripada mereka sekadar menerima takwil kalam, kemudian mereka engage dengan falsafah. Okey. So di sini kita dapati Asy'ariyah kita boleh bahagikan perkembangan mereka kepada tiga fasa atau tiga school of thought, tiga madrasah pemikiran. Asy'ariyah kullabiyah, Asy'ariyah i'tizaliyah dengan Asy'ariyah mutafalsifah atau falsafiyah. Okey. Dan ini yang approach ini akan diguna oleh Ibn Taymiyah untuk menilai status mereka dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. So kesimpulan yang Ibn Taymiyah buat ialah kita kena melihat Al-Asy'ariyah dari sudut perkembangan ini. Kita tak boleh hukum dia secara pukal bahawa Asy'ariyah adalah Ahli Sunnah mutlak macam itu, atau Asy'ariyah bukan Ahli Sunnah wal Jamaah mutlak macam itu. Itu akan merumitkan keadaan, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi Ibn Taymiyah kata pada fasa mereka kullabiyah, ya, kita boleh kata kesilapan mereka dalam akidah, walaupun dia dalam masalah usul, tapi dia dalam masalah daqiq, masalah mendalam. Dan dia boleh dikatakan Ibnu Kullab kesalahannya dalam bentuk khata' ijtihadi, kesalahan ijtihad. Kesalahan dia bukan kesalahan dia dah confirm. Pertama Ibn Taymiyah kata Asy'ariyah, kesemua Asy'ariyah ni, ketiga-tiga Asy'ariyah ini, kesalahan mereka bukan kesalahan ainat. Sebab Ibn Taymiyah kata ahli bid'ah ni sama ada dia bid'ah memang dia nak lawan Quran dengan Sunnah, macam Ibn Sabah ketika dia mengasaskan ajaran Rafidah, memang dia nak menyesatkan orang dalam keadaan dia tahu ini adalah akidah yang batil, bercanggah dengan akidah Islam. Memang dia munafik nak masukkan ajaran yang sesat, macam ajaran Qaramithah Batiniyah. Okey, pengasas dia memang daripada kalangan munafiqun. Okey. Dan ada bid'ah yang berlaku kerana kesilapan. Boleh jadi kesilapan kerana nak membantah kesesatan yang tadi. So kita dapati golongan khawarij ketika dia muncul, dia bukan orang yang jahat. Khawarij bukannya orang yang benci agama tak. Bahkan Nabi sendiri sifatkan mereka sebagai golongan yang ahli ibadah. Jadi kesalahan bid'ah mereka berpunca daripada salah faham terhadap nas Al-Quran. Dan lebih daripada itu, khawarij yang muncul di zaman Ali, Syiah Mufaddilah yang mengafdalkan Ali berbanding Abu Bakar dengan Umar, kesemua mereka ini tidak ada usul aqliyah. Mereka tidak ada prinsip-prinsip yang mereka namakan sebagai prinsip akal. Yang mana mereka kata kalau tak sama dengan prinsip ini, kami takwil Quran. Tak ada. Khawarij mereka hanya membantah Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, pun melaga-lagakan nas. Mereka pegang sebahagian, tolak sebahagian. Mereka tak ikut pendekatan salaf dalam mentafsirkan ayat. Mereka tafsir buat para tau. Okey? Tapi mereka tak ada di sana satu konsep. Mereka kata benda ni luar daripada Quran Sunnah. Kami dah buat kesimpulan. Jadi dengan cara ni kami akan hukum Quran dan Sunnah. Tidak berlaku macam itu. Okey? Berbanding golongan Jahmiyah. Al-Jahmiyah ini adalah golongan yang pertama macam kita sebut yang menggagaskan prinsip-prinsip akal tertentu, prinsip ra'i dalam akidah
yang mana dia kata kalau ada nas Quran dan hadis yang bercanggah dengan kesimpulan yang kami dah buat ni, dengan kanun yang kami dah susun ni, kita akan takwil ayat Quran. Itu datang daripada Jahmiyah. Okey. Jadi sebab itu mereka ini ulama sangsi, adakah mereka ni daripada golongan yang betul-betul nak Islam atau daripada ni sebenarnya golongan yang cuba untuk merosakkan Islam. Sebab kalau dulu kita kata bid'ah yang berpunca daripada salah faham, clear, mereka tak ada prinsip akal. Mungkin mereka memang orang yang ikut Quran Sunnah, tapi mereka salah faham tafsiran ayat contoh, maka jadi bid'ah. Dan ini banyak berlaku dalam bid'ah amaliyah, bid'ah dalam amalan. Betul tak? Amalan kadang-kadang sebab silap ijtihad. Ha? Satu orang mujtahid, dia ijtihad, dia dapat pahala, tapi ijtihad dia tersalah. Lalu orang anggap benda tu sunnah. Okey. Jadi demikian juga Al-Asy'ariyah Kullabiyah Ibn Taymiyah kata mereka ni bukan golongan yang menentang Quran dan sunnah. Bahkan mereka memang menentang Jahmiyah, menentang Rafidhah, menentang Mu'tazilah. Ya. Yeah? Dan asal mereka, mereka nak ikut Al-Quran dan sunnah, bukan mereka nak ikut akal mereka. Itu mereka ada apa nama? Hulu dalam masalah, dalam sebahagian bab Asy'ariyah dia ada hulu terhadap nas. Jadi mereka ni kadang-kadang tak fikir lah hadis tu sahih ke tak sahih kan. Ha, dia kata kita kena ikut hadis. Kan? Itu naz'ah yang memang ada kecenderungan. Lepas tu dia membahagikan akidah kepada ilahiyat, nubuwat, apa nama, mungkinat dengan sam'iyat. Dalam bab sam'iyat mereka akan ambil saja apa riwayat, tak kisah. Kan? Mereka masukkan dalam akidah. Mereka kata kita kena percaya ni malaikat dalam kubur, tak ada orang pakai bahasa Suriani. Contoh. Dimasukkan dalam bahasa akidah. Walaupun hadis tak sahih. Kan? Lepas tu mereka dah tak teliti dah dalam bab hadis. Bila datang sam'iyat, dia kata kita kena pakai hadis. Bila pakai hadis, pakai secara pakai hadis. Tanpa meneliti. Ahli sunnah wal jamaah pun tak boleh macam tu. Kita pun tahu hadis ni ada sahih, ada dhaif, ada boleh pakai, tak boleh pakai. Kan? Jadi mereka ni disebabkan mereka ada semangat nak ikut Quran sunnah. Kan? Jadi, kita dan sebab itu kita dapati pemuka-pemuka kullabiyah yang awal kebanyakannya ahli hadis. Seperti di antara tokoh-tokoh mereka yang terawal ialah Abu Dzar Al-Harawi yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Dan dia yang di antara nuskah Sahih Bukhari itu di antaranya riwayat dia. Dan dia orang pertama yang membawa masuk akidah Asy'ariyah ke Mekah, ke Masjidil Haram. Dia mengajar hadis di Masjidil Haram dan dia syarahkan mengikut pandangan Asy'ariyah. Di antaranya Imam Baihaqi. Al-Baihaqi lama hadis sah kita tahu. Dan banyak ahli hadis yang lain yang terpengaruh dengan penghujahan Ibnu Kulab, mungkin secara tidak sedar, macam Al-Khattabi, macam Ibnu Hibban. Okey, dan depa ni semua ulama-ulama hadis sah. Okey. Sebab memang mereka pada asalnya adalah golongan yang mengagungkan hadis. Okey. So di situ Ibn Taymiyah akan beritahu kepada kita, macam kita dah baca juga teks dia itu ni, bahawa Ibnu Kulab atba'u li sunnah, lebih mengikut sunnah berbanding Asy'ari sendiri, Abu Hasan Asy'ari. Dan Al-Asy'ari lebih mengikut sunnah berbanding sebahagian daripada ahli kalam daripada kalangan Hanabilah. Seperti kita sebut, Hanabilah dia juga walaupun majoriti dia adalah ahli hadis, tapi akan ada beberapa tokoh daripada kalangan dia yang akan mencuburkan diri dalam perdebatan nasional. Bermula dengan Al-Qadhi Abu Ya'la Al-Farra', kemudian anak murid dari Ibn Aqil, kemudian Sadaqah Ibn Al-Husin, Ibn Zahuni. Mereka ni semua menganut juga teori apa, teori mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, mengasaskan gagasan yang baru pula dalam kalangan Hanabilah tapi tidak masyhur. Okey. Ala kulli hal, Al-Asy'ariyah kita kata tadi, Al-Kullabiyah dari segi penilaian dia, okey, kita kena melihat dari segi asalnya mereka ini adalah golongan yang nak membela Ahli Sunnah wal Jamaah. Golongan yang nak menentang Ahli Bid'ah. Tetapi dia tersilap. Dan Abu Hasan Asy'ari memang mengikut Al-Kullabiyah. Dan Al-Kullabiyah ketika dia tak memperincikan akidah dia,
kita tak akan nampak beza antara dia dengan Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Sebagai contoh, karangan Abul Hasan Asy'ari yang memang kita anggap sebagai asas akidah kullabiyah, yang dianggap sebagai doktrin asas yang bukan bercampur dengan perincian-perincian kalam. Walaupun ada sikit-sikit rad kepada Mu'tazilah, ialah kitab dia Al-Ibanah Al-Usul Diyanah. Okay? Al-Ibanah Al-Usul Diyanah, kita dapati tidak ada mukhalafah. Bahkan dia akan sebut, dia akan kata Wal-Quranu Kalamullah Ghairu Makhluk Haqiqatan. Dia kata Makru'un Bi-Al-Sinah Haqiqah, Maktubun Fil-Mas'if Haqiqatan, Masmu'un Bil-Adhani Haqiqah. Dia kata Quran dibaca secara hakikat kalam Allah, ditulis secara hakikat, didengar secara hakikat. Ada benda tu ada sunnah wal jamaah sebut benda tu. Nah. Tapi kalau kita tanya dia apa makna hakikat, ha, ketika itu kita akan jadi jangan tanya. Jangan tanya. Kan? Bahkan Abu Hasan Asy'ari sampai ke tahap membidaahkan dalil hudus yang menjadi teras kepada maqalah mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Cuma Abu Hasan Asy'ari kata walaupun dia bid'ah, tak boleh pakai, haram, tapi isi kandungannya betul. Di sini Ibn Taymiyah akan nampak, dia kata punca sebahagian ahli hadis walaupun mereka membida'ahkan Mu'tazilah, membida'ahkan Jahmiyah pada dalil hudus. Dalil hudus ni apa dia? Dalil yang diguna untuk mengatakan Tuhan itu ada. Okey. Perjalanan dia panjang. Tak apa. Perjalanan dalil hudus ni panjang. Dia bermula dengan Palis di Malatya. Okey, di Itali sana. Okey, satu orang nama Talis. Jadi dia datang ke Mesir, dia pergi ke Syam, dia belajar dengan ahli-ahli falsafah di timur, dia balik ke Yunani, balik ke Greek. Dia pun mula mengkaji tentang asal-usul kejadian alam. Jadi dia kata alam ni semuanya berpunca daripada ayat air. Dan dia kata wa kullu shay'in mumtali'un bil alihah. Dan semua benda penuh dengan semangat, penuh dengan spirit. Alihah di sini Tuhan, maksudnya spirit, semangat. Okey. Maka di situ bermulalah pencarian ahli falsafah Greek tentang asal mula alam ni mai daripada bahasa. Disebabkan muncul pelbagai teori, ada yang kata angin, api, air, ada yang kata atom, ada yang kata epiron, ada yang kata asal bahan alam ni adalah sama, tak ada beza, static. Ada yang kata tak, alam ni sentiasa berubah, jadi kita tak boleh mandi dalam sungai yang sama dua kali. Contohnya dia kata takkan sama, air sungai ni akan berubah, akan mengalir pergi ke tempat lain. Jadi air sungai yang kedua yang datang ke tempat yang kita berendam tadi adalah air lain, bukan air yang pertama tadi, dan tak sama unsur dia dengan yang pertama. Dia kata gitulah, dia buang maksudnya. Kalau nak syarah tu sampai pagi esok tak habis lagi lah. Tapi kita kena, tak payah faham pun tak apalah, cuma tahu je. Okay. Jadi kemudiannya muncul golongan sufistain, golongan apa, sofis. Sofis kata dah kalau macam itu kita tak boleh tahu benda. So dia kata ukuran kebenaran ialah masing-masing orang apa yang dia rasa tu betul, itu betul ya. Maka mudah untuklah sikit. Mudah sikit lah. Nampak macam mudah lah, tapi tak ada kebenaran mutlak. Relatif. Kalau satu orang depan dia dah racun, tapi dia kata itu kau ni ayat Milo, ayat kacau juga kan tu. Kan? Aha, masalah tu. Ya, jadi tak ada. Walaupun mereka taklah kata macam itu, tapi kelaziman perkataan mereka bawa kepada itu. Okey. Jadi semua akidah betul lah. Ya? Kalau kita pakai pendekatan sofis macam sekarang, golongan sofis kan, semua akidah betul lah. Hindu betul, Islam betul, Kristian betul, betul pada penganut masing-masing. Tak ada kebenaran mutlak. Dan tak ada satu agama yang betul-betul. Kan? Semua agama kebenaran dia relatif, nisbi.
Ha, jadi datang Socrates. Okey, Socrates dia nak bantah golongan ini. Maka Socrates tak guru Plato. Ha, Plato tak guru Aristotle. Kan? Jadi kesimpulannya Socrates, Plato, Aristotle ni mengambil pendekatan, dia berkata alam ni sebenarnya memang duk ada dah, sedia ada. Bahan kejadian alam ni memang sedia ada. Plato kata alam ni asalnya daripada forms, daripada bentuk-bentuk yang memang sedia ada. Dan bentuk yang tertinggi ialah Al-Khair, itulah Tuhan. Dimerji. Jadi itu adalah yang melimpahkan segala bentuk. Kemudian bentuk tu melimpah menjelma ke dalam bentuk alam fizikal. Aristotle kata kita ada hail, halimorphism yang kita dah belajar dulu, kan, hailula. Jadi dia kata setiap benda kita ni, ni adalah bentuk. Tapi hakikat diri saya bukan ini. Adalah sesuatu yang sebenarnya sama aja semua orang. Tak ada beza. Yang akan ditafsirkan oleh Ibn Sina ni sebagai ruh lah. Ruh. Jadi manusia ni hakikat dia ruh, dan ruh orang semua sama. Satu je. Tak ada beza. Beza hanya rupa bentuk badan dia. Luaran. Tapi hakikat dalam sama. Okey. Disebabkan itu, ahli kalam, bila mereka encounters dengan pengikut-pengikut ahli falsafah daripada golongan Kristian ketika itu, of course, mereka tak lawan Aristotle. Aristotle lah mampu lama sudah Nabi Isa lagi. Kan? Yang datang itu ialah kebanyakannya orang Kristian lah yang menganut. Kemudiannya Kristian akan ambil falsafah Neoplatonism, falsafah Plotinus, yang dia ni akan mensyarahkan, akan memblendkan ajaran Aristotle dengan Plato. Okay. Kemudian anak-anak murid dia akan kembangkan dan dapatkan syarah kita-kita Aristotle. Kemudian dia akan diserap ke dalam oleh orang Kristian. Okay. Point dia ialah asas akidah mereka, mereka kata alam ni qadim. Alam ni sedia duk ada lah. Alam ni memang sedia duk ada. Apa kerja Tuhan? Bagi Aristotle, Tuhan tidak lain tidak bukan adalah sumber kepada peniruan. Maksudnya, alam ni ada bahan dia. Ada hayula tadi. Jadi hayula ni dia bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk meniru Tuhan. Tuhan tak buat apa. Tuhan duduk diam. Tuhan tidak tahu apa-apa. Tuhan tak ambil tahu pasal apa? Dia suci. Dia sempurna. Dia tak perlu ada kaitan dengan benda yang tak sempurna. Tapi dia kata bahan dalam alam ni yang memang duk sedia ada, yang bukan dicipta oleh Tuhan, memang qadim macam Tuhan juga, dia cuba nak tiru Tuhan sebab Tuhan adalah yang tersempurna, yang paling sempurna. Jadi dia pun nak jadi sempurna macam tu juga. Jadi dalam proses dia nak jadi sempurna tu lah, akhirnya dia melanggar-melanggar sana sini, pun jadi pokok, jadi orang, jadi batu, jadi bukit, jadi sungai. Okay? Tapi semua ni sama. Okay? Itu konsep dia. Jadi ahli kalam dia nak jawab syubhat, kata alam ni bukan qadim, alam ni dicipta oleh Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, dia pun terima konsep Aristotle bahawa Tuhan tak boleh bergerak. Dia kata kalau Tuhan ada pergerakan, Tuhan ada perbuatan, kita sebut hudus tadi, bagi dia itu dah tak sempurna. Pasal dia kata makhluk adalah benda yang bergerak. Makhluk dalam perubahan. Perubahan itu ialah bergerak. Bila bergerak, berubah. Tadi duduk kat sini, betul bergerak main sini, kan berubah dia tak? Jadi kalau Tuhan bergerak, tadi duduk di atas, lepas tu lagi 1/3 malam turun, kan dah berubah tu. Itu syubhat dia lah. Kan? Dia kata bergerak bukan berubah. Berubah ni daripada muda jadi tua, hidup jadi mati, itu berubah. Kan? Dulu tak ada, betul ada. Itu berubah lah. Kan? Jadi bagi dia, pergerakan perubahan perbuatan, perubahan daripada tempat ke tempat, perubahan daripada posisi ke posisi, ini semua adalah termasuk ciri-ciri makhluk. Okay, itu point dia. Jadi itulah saja cara untuk kita buktikan alam ni adalah makhluk. Jadi Jaham bin Safwan ataupun Abu Hudzail Al-Allaf daripada kalangan Mu'tazilah akhirnya akan susun satu dalil. Dia kata aku buat satu dalil untuk buktikan Tuhan ni ada dan alam ni makhluk. So point dia pun bukan Tuhan tu ada sangat. Point dia pun nak buktikan alam ni dicipta. Alam ni hadith. Alam ni baharu.
Dan maksud alam ni baharu ialah substance dia. Substance dia baharu. Pasal kita kata, eh, awaklah benar sangat. Aku taklah dulu, aku pokok ni tak ada. Dulu bangunan tali ni tak ada. Kan? Tu tiba-tiba tempat ni ada bangunan tinggi. Memanglah baru. Awaklah benar sangat ni apa ni? Kita jangan baharu tu. Kan? Dia nak kata substance. Dia kata dulu, sebelum ada bangunan tali ni, substance dia memang duk ada lah. Dia punya hal tu duk ada. Bangunan ni dia punya bentuk saya baru main. Ha, itu syubhat dia pun. Kan? Dan syubhat tu masih ada dalam sains sekarang pun. Banyak kaedah-kaedah itu masih di derive daripada pegangan alam yang kadi. Kan? Jadi, ahli kalam dia nak buktikan, dia nak kata substance tu juga sebenarnya Tuhan cipta. So dia akan kata bukti benda tu baru sebab dia datang rupa yang baru lah. Dia didatangi oleh bentuk yang baru. So kalau as long as dia boleh menerima rupa yang baru, maka benda tu juga baru. Okay? So, jadi sebab itu dia kata kita tak boleh samakan Tuhan dengan apa-apa yang bersifat baru, bersifat hudus, bergerak, pergerakan, perubahan. Jadi apa saja sifat Tuhan dalam Al-Quran yang memberi implikasi hudus, kena takwil lah. Itu poinnya. Itu poinnya. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran Tuhan berkata-kata, Tuhan bercakap, cakap dia kan bergerak, hudus. Kan? Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berkehendak. Berkehendak kan hudus. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kan hudus tu. Ketika mana dia berkehendak? Ketika mana ini baru dia kata. Sebab berkait dengan masa. Oh, oleh Tuhan ketika mana? Dia kata tak boleh. Kan? Jadi Mu'tazilah akan cari semua nas ini, dia kata ini semua kena takwil. Kalau kita tak takwil benda ni, dia kata habis. Kita punya dalil tadi akan rosak. Dan dalil ni dia penamakan dia usuluddin. Usul agama. Okey? Dalil hudus tadi dinamakan dia sebagai usuluddin. Jadi usuluddin ni pun tu bukannya rukun iman, rukun Islam tu bukan. Usuluddin ni ada dalil hudus ni. Sebab apa dia kata kalau tak ada dalil hudus ni habis. Kita tak boleh buktikan Tuhan tu wujud. Dan kita tak boleh buktikan alam ni makhluk. Kalau kita tak boleh buktikan alam ni makhluk, kita tak boleh buktikan Tuhan tu pencipta. Kalau Tuhan tu ada pun, dia ni Tuhan yang bukan mencipta. Jadi Tuhan Aristotle, dia pun kata. So sekarang Aristotle ni adalah dia pun punya enemy lah, musuh dia pun ketat. Kan pasal Aristotle kata alam ni qadim. Okay. Jadi itulah cerita dari hudus ni. Kita kata panjang tu cerita dia. Walaupun itu kita syarah dah, masa syarah sunnah apa hari tu. Kan? Tapi poin dia ialah Asy'ariyah, kebanyakan golongan yang menentang sebahagian ada hadis yang lawan Mu'tazilah, mereka anggap dalil hudud ni betul. Sahih. Tapi bid'ah. Ha, itu Ibn Taymiyyah akan ulang banyak kali. Kalau ada benda tu bid'ah, mesti ada dia batil. Mana ada bid'ah hasanah? Faham tak? Ha. Okay. So, pada pahaman sebab ahli kalam, ada benda bid'ah. Tapi benda tu betul. Pasal apa dia bid'ah? Pasal salah tak cakap. Tapi benda tu tak salah. Ha tu. Kita dah kata, kalau you nak hukum benda tu bid'ah, you kena pastikan benda tu salah baru you kata bid'ah. Kalau tak salah, tak ada kata bid'ah. Kan? Jadi, lepas tu dia akan berkembang jadi konsep bid'ah hasanah. Tapi tu lambat lagi. Tapi, pemikiran tentang bid'ah hasanah tu dah ada awal daripada kalangan Mu'tazilah. Bahawa apa yang mereka cakap ni, walaupun bid'ah, tapi betul ni. Dan Mu'tazilah tak nafi apa dia cakap tu bid'ah. Of course lah, dia tahu lah benda tu tak ada daripada awal. Kan? Dan mereka tak rasa salah. Lepas tu benda tu betul. So bid'ah bagi mereka hanyalah dari sudut lafaz. Dari sudut benda tu tak biasa, benda baru. Jadi salah tak biasa benda tu. Ha, tu je. Okey. Jadi Abu Hasan Asy'ari dari satu sudut lebih dekat dengan ahli hadis. Walaupun dia punya perincian dia akan nampak di sana ada usul yang bercanggah dengan usul ahli hadis. Okey. Tapi disebabkan usul ini juga sebenarnya bukan usul yang
jelas, tapi dia usul yang kita boleh faham daripada istinbat. Usul bahawa ahli hadis mengisbatkan bagi Allah Ta'ala apa yang Ibn Taymiyyah akan sebut nanti sebagai apa nama af'al ikhtiariyah, perbuatan Tuhan secara pilihan. Ya, ini dipahami daripada beberapa nas secara istinbat. Walaupun dia usul, tapi dipahami dengan cara istinbat. Okey, bukannya memang ulama salah sebut terang-terang macam, sebab mereka tak guna perkataan terms yang dipakai oleh ahli kalam. Jadi itulah nanti Ibn Taymiyyah nak kena cari ada tak dalam perkataan salaf yang sama dengan term yang digunakan oleh ahli kalam ini. Okey, disebabkan itu Ibn Taymiyyah akan kata bahawa kulabiyah mempunyai uzur yang lebih. Dan sebab tu nanti dia akan kata siapa yang pegang dengan kitab al-ibanah ni kira ahli sunnah wal jamaah. Itu poin Ibn Taymiyyah. Jadi setelah dia jelaskan gitu-gitu-gitu-gitu, maka dia kata siapa yang pegang dengan kitab ibadah dan tidak menzahirkan apa-apa yang mukhalafah dengan ahli sunnah, maksudnya dia pegang literally kitab ibadah macam tu saja, dia tak ada memperincikan, ya, tak ada memperincikan bahawa sebenarnya huruf ni makhluk dan seumpama dengannya. Dia cuma kata Al-Quran kalamullah ghairu makhluk haqiqatan, selesai. Itu dia tak elaborate lebih. Maka Ibn Taymiyyah jazam bahawa mereka ni sebahagian daripada ahli sunnah. Okey. Adapun yang kemudian i'tizal, i'tizaliyah, al-Asy'ariyah al-i'tizaliyah. Yang ini Ibn Taymiyyah sebut jelas bahawa mereka ahli ilmu kalam yang mereka bawa, yang dibawa oleh Abu Ma'ali al-Juwayni, ialah ilmu kalam yang dicela oleh salaf. Ilmu kalam Jahmiyah. Tapi Ibn Taymiyyah takkan hukum mereka sebagai Jahmiyah secara mutlak. Tapi Ibn Taymiyyah kata fihim naw'u tajahhum, pada mereka ada perisa Jahmiyah. Kita cakap perisa. Dia dah ambil, dia mula pendekatan. So mereka ni kita kata semakin jauh daripada ahli sunnah. So kita tak boleh anggap benda yang mereka salah sebagai sebahagian daripada sunnah. Tak betul. Bahkan kulabiyah pun apa yang dia salah bukan sunnah. Tetapi kulabiyah dari sudut kesalahan dia dengan benda yang dia betul, lebih banyak betul. So kalau kita kira majoriti, dia masih boleh dikategorikan ahli sunnah by majoriti. Majoriti pegangan dia, dia cuma ada salah sikit-sikit. Okay. Yang ini kesalahan mereka semakin besar. Kesalahan mereka semakin besar dan doktrin mereka, metodologi mereka dah tak boleh dianggap mewakili metodologi ahli sunnah wal jamaah. Pasal asas doktrin mereka dah jelas berbeza, makulah mereka pun dah tak sama. Mereka punya wording untuk doktrin mereka pun dah tak sama. Dah berbeza, dah bercanggah. Dan mutafalsifah syairah ni confirm bukan ahli sunnah. Sebab ini sebahagian daripada mereka, Islam mereka pun nak kena check balik. Pasal kalau dah masuk dengan Ibn Arabi, Tuhan ialah aku dan Tuhan, itu masalah lah. Okey. Tapi mutafalsifatul Asy'ariyah memang mereka ni yang paling jauh lah. Bahkan jauh daripada kulabiyah pun. Bahkan mereka ni jauh daripada ahli kalam pun. Ha? Saya sebenarnya kata ahli kalam lebih dekat keseluruhan ahli kalam, keseluruhan ahli kalam including Jahmiyah lebih dekat dengan ahli sunnah berbanding ahli falsafah. Ya, tapi akan buat perbandingan macam itu. Okay, bukan kata dia punya ahli sunnah, tapi dia pun lebih dekat, lebih hampir. Kita boleh buat kawan dalam keadaan tertentu. Especially untuk menjawab golongan yang lebih sesat daripada mereka. Tetapi kata faedah dia, supaya kita tahu bila kita nak lawan, kita tahu musuh kita hak utama dia siapa dia. Lepas tu kalau kita nak lawan, tapi Ibn Taymiyyah dia akan jadikan semua ni sebagai tools dia lah, alat dia. Ayat ni semua alat dia. Sebab dia minta kata falsafah pun ada benda betul ni. Dan di antara bid'ah ahli kalam, tapi yang kata ketika dia pun nak jawab ahli falsafah, dan sebab dia pun anti sangat dengan ahli falsafah, ada benda ahli falsafah cakap betul ni, dia pun dia kata tak betul ni. Kan? Jadi menyebabkan akhirnya mereka menjawab falsafah dengan cara tak betul ni. Kerana dia pun insaf dan dia pun mengaku ada benda dekat ahli falsafah ni yang betul ni daripada awal. Dia pun takkan buat usul-usul yang
bercanggah dengan logik akal. Bukan saja bercanggah dengan Quran dan Sunnah, logik akal. Okey. Jadi itu poin dia. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala tidak merangkum, kita kata, hukum secara pukal kepada Asy'ariyah, tapi dengan perincian yang sangat detail. Ini beliau, di antara contoh perkataan yang dia sebut dalam An-Nubuwat, dia kata, wa kadzalika lafzus sunnah, demikian juga perkataan sunnah. Fa inna sunnata allati yajib ittiba'uha hiya sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Taymiyyah kata sunnah yang wajib kita ikut ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. So, sunnah bila kita sebut bukan ada benda lain dah makna dia, melainkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh wajib dipaati. Apa yang Nabi bagi tahu wajib dipercayai, wajib dibenarkan. Kemudian dia kata, "Thumma katsirun minan nas yudhifu ila sunnati ma adkhalahu ba'd an-nas fiha." Kemudian manusia, ini dia akan jelaskan perjalanan yang kita sebut ni, macam mana ahli sunnah wal jamaah itu akan menjadi sedikit keliru. Kemudian orang ramai, manusia, orang Islam lah maksudnya, menambah kepada penamaan sunnah itu perkara-perkara yang dimasukkan oleh sebahagian orang ke dalamnya, yang bukan daripada sunnah Nabi. Tapi disebabkan mereka melihat penghujahan itu dipakai oleh orang yang nak bela sunnah. Kita Asy'ariyah tadi, Qulabiyah, dia tak lawan Mu'tazilah. So kita anggap dia ni adalah juru bicara bagi pihak sunnah. Tapi ketika dia nak bantah Jahmiyah, ada benda-benda penghujah yang dia cakap tu salah, dia tersalah. Dia juga boleh salah. Jadi dia kata, Ibn Taymiyyah selalu suruh kita bayangkan, nak lawan ahli bid'ah ni macam perang. So mesti, kadang-kadang kita akan injek juga. Kita tak boleh anggap musuh saja akan injek. Kan? Kadang-kadang musuh tu dapat juga kena tikam kita sikit. Kan? Jadi kita tak boleh, bila orang, walaupun kita menang, kalau orang balik perang tu dia menang, kita tak boleh anggap dia balik dalam keadaan sempurna. So mesti ada dia punya kecederaan dia. Kan? Jadi ada orang dia ingat, oh jadi mujahid ni, orang yang pergi berjihad ni, dia balik tu dia menang kan. Oh, dia segala luka dia, segala patah dia semua, oh inilah dia. Inilah dia wakil kepada mujahid, mesti macam ni. Orang jihad mesti macam ni. Bukan macam tu. Jadi Ibn Taymiyyah kata, ditambah ke dalam sunnah itu sebahagian benda yang dimasuk ke orang badannya. Imma bil kadhib, sama ada secara dusta, dusta dengan riwayat. So ada dimasukkan, ini berlaku pada pihak ahli hadis Hanabilah. Ada hadis-hadis palsu yang mereka anggap sebagai sahih, lalu mereka jadikan benda itu sebagai sunnah, wajib i'tiqad. Atau hadis itu daif, atau hadis itu ada khilaf pada dalalah dia. So ada certain-certain benda bukan usul, tapi dijadikan usul. Contoh, adakah Allah Ta'ala akan mendudukkan Nabi Muhammad SAW di atas arasy di padang mahsyar? Ini bukan usul. Kan? Pasal dia benda yang kita kata hadis itu menjadi pertikaian dari segi kedudukan dia. Tapi dimasukkan, macam kita kata tadi lah, macam adakah malaikat akan tanya orang dalam kubur dalam bahasa Suriani? Kan? Ini bukan usul. Tak perlu dimasukkan dalam akidah. Benda yang wajib di'tiqad. Sebab hadis palsu, hadis dhaif, sangat sangat dhaif. Adakah ahli syurga bercakap bahasa Arab? Kan? Kita kata apakah bahasa ahli syurga? Bahasa juga tak penting. Kan? Ahli syurga bercakap apa bahasa dia nak. Bahasa hadis yang mengatakan dia bercakap bahasa Arab tu tak kuat berhujah dia. Kan? Pasal Allah Taala tak bercakap bahasa Arab saja. Allah Taala bercakap dalam bahasa Ibrani ketika dia cakap dengan Nabi Musa diturunkan Taurat. Tuhan bercakap dengan Nabi Isa, dengan Nabi Daud dengan bahasa mereka, Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Tuhan mengajarkan semua bahasa kita ni punca daripada Tuhan. Tuhan yang ilhamkan kepada manusia macam-macam bahasa. Kan? Jadi tak ada di sana had. Kenapa kita nak had kali syurga hanya cakap bahasa Arab saja, bahasa Melayu tak boleh cakap. Bahasa Melayu pun datang daripada Tuhan juga. Bukannya rekaan manusia. Kan? Ilham daripada Allah Taala, wa 'allam apa nama Ar-Rahmanu 'allama al-Quran, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan.
manusia ajakkan kepada Tuhan bahasa. Nah. Senas Al-Quran. Baik. Jadi kita kata di sini poin dia. Imma bil kadzib, dengan riwayat palsu, wa imma bit ta'wil, ataupun secara ta'wil. Mithlu ahadith kathirah da'ifah bal mawdu'ah, seperti banyak hadis-hadis da'if bahkan mawdu'. Wa istidlalat bi aqwalihi ala ma la yadullu alaih, ataupun pendalilan yang tak kena. Istidlal tapi cara faham salah. Dan ini berlaku dalam fiqah, kita tahu banyak berlaku. Tapi fiqah tidak seberat akidah, tapi Ibn Taymiyyah nak bagi tahu dalam akidah pun boleh jadi. Sebab kaedah kita faham Quran dengan sunnah bukan ada beza. Akidah dengan fiqah sama saja. Jadi berlaku kesalahan dalam istidlal. Mungkin dia faham hadis tu macam tu, tapi hadis tu tak maksudkan begitu. Wa mithlu aqwalin ahdathaha qaumun intasabu ila sunnah fi ba'd al-umur. Dan seperti contoh Ibn Taymiyyah kata, seperti beberapa pandangan, kepercayaan, pegangan yang direka oleh satu golongan yang menisbahkan diri mereka kepada sunnah dalam sebahagian perkara. Yang dia maksud sini adalah Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah menisbahkan diri mereka pada sunnah dalam sebahagian perkara. Mislu isbat sifat wal qadar, seperti mengisbatkan sifat dan takdir. Fa innal muntasibina lidzalika yudafuna ila sunnah. Ini kita sebut itu. Tamiah kata siapa yang isbat sifat dan qadar, dia akan dianggap, dia akan dinisbah kepada sunnah. Kerana apa? Li'anna nufat as-sifat wal qadar mubtadi'ah. Karena dikenali yang menafikan sifat dan menafikan takdir ialah ahli bid'ah. So masa tu orang awam, orang ramai, kalau dengar ada orang ketika munculnya Qadariyah dan Jahmiyah, okay, yang dia faham dia, Jahmiyah ni tolak sifat Tuhan. Jadi siapa yang isbat sifat Tuhan, dia ada sunnah lah. Ketika munculnya Qadariyah, orang faham apa? Sunnah tu ialah isbat qadar. Siapa nafi takdir, ahli bid'ah. Kan? Macam zaman kita lah juga, sama lah konsepnya. Orang awam dia tak faham apa. Kan? Yang dia tahu, lawan syiah, kalau masa dulu masa orang kita dah lawan syiah, bagi dia siapa lawan syiah, ada sunnah. Kan? Dia bukan ada nak perinci-perinci dan benda lain. Ha, dia, pemikiran dia black and white. Kalau dia bukan syiah, dia ada sunnah. Kan? Kalau orang yang belajar, dia tahu otak dia ada lagi 72 cabang, duk cabang. Kan? Yang kau ni tak tahu apa dah. Dia simple saja, simplistik. Kan? Sama ada dia ni Syiah ke, ada sunnah ke. Dia dua tu dia faham. Macam orang barat, orang orientalis, bila dia kaji Islam, dia bagi umat Islam simple, dia dua je. Sunni, Syi'i. Kan? Dia tak faham apa. Kan? Dia kata umat Islam ni ada Sunni, ada Syi'i. Dua tu je. Dia bukan tahu ada hadis Nabi sebut sampai 72-73 tu. Kan? Kalau dia tahu pun lepas tu, baru dia lepas start check balik. Tapi awal-awal tu masa dia lepas kaji, dia tak tahu. Dia tengok berdasarkan zahir keadaan. Memang dari segi kuasa politik macam tu lah. Dari segi dakwaan zahir macam tu lah. Lepas tu dia kata, وَكَذَلِكَ حُبُّ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ وَمُوَالَاتِهِمْ يُضَافُ أَهْلُهَا إِلَى السُّنَّةِ لِأَنَّ الطَّاعِنِينَ فِيهِمْ أَهْلُ بِدْعَةٍ. Demikian juga mencintai khulafa ar-rasyidin. Siapa yang cinta khulafa ar-rasyidin yang empat, dia anggap sebagai ahli sunnah, kerana yang mencela mereka adalah ahli bid'ah. Rafidah dengan Khawarij. Kan? Mereka ni mencela khulafa ar-rasyidin. Rafidah cela ketiga-tiganya. Yang Khawarij mencela Ali dengan Uthman. Kan? Jadi siapa yang pada zaman ini, ketika mana munculnya Khawarij dengan Rafidah, siapa yang bukan Khawarij ahli sunnah, siapa yang bukan Rafidah ahli sunnah. Simple saja. Kan? Wa mithlu al-istidlal bin-nusus ala mawaridin niza'. Demikian juga menggunakan berdalil dengan nas dalam perkara yang menjadi percanggahan. Ketika munculnya ni Jahmiyah dan Mu'tazilah ni, syiar ahli bid'ah ketika itu apa dia?
berdalilkan dengan ra'i, dengan penghujahan akal, bukan dengan nas. Dan sebab itulah kenapa mauqif ahli hadis ialah mereka mengutamakan penghujahan nas. Jadi Ibn Taymiyah kata, ketika muncul golongan ini pula, syiar ahli sunnah masa itu apa dia? Fa inna ahla dhalika yudafuna ila sunnah likaunihim yaqsuduna ittiba' al-Qur'an wal hadis. Siapa yang asas dalil dia ialah Quran dan sunnah? Kerana mereka nak ikut Quran dan sunnah pada asalnya, maksud tujuan asal mereka nak ikut Quran dan sunnah, mereka akan dinisbah kepada sunnah. Itulah kulabiah ni. Sebab mereka ni Jahmiyah dianggap golongan yang memang daripada awal tidak berhujah dengan Quran dan sunnah. Sebab bagi mereka otoriti wahyu datang selepas akan. Qadhi Abu Jabbar kata, dalil yang pertama al-aqlu, thumma al-kitab, thumma al-khabar, thumma al-ijma'. Dalil yang pertama sekali akal, kemudian Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma'. Sebab apa dia kata? Kita tak boleh buktikan Quran ni memang kalam Tuhan kecuali dengan penghujahan akal tadi, dengan dalil hadis. Lepas kita dah establish kata Tuhan tu ada, alam ni makhluk, baru kita boleh establish Nabi. Macam mana nak Nabi? Kalau kita dah terima kata Tuhan mencipta alam, baru kita boleh establish mukjizat. Ha. Kalau atas perkataan itu tadi, mukjizat tak ada makna. Benda terjadi sendiri. Kan? Lagi kita tak buktikan Tuhan itu dicipta, Tuhan itu mencipta alam dan alam dicipta oleh Tuhan, kita tak boleh establish mukjizat. Macam mana depa hadkan untuk kenal Tuhan dengan dalil hudus, depa hadkan pula untuk kenal Nabi dengan mukjizat. Kan? Dan mukjizat disempitkan. Kan? Mukjizat disempitkan. Kalau kita mukjizat luas. Kan? Yang depa mukjizat ni mestilah benda-benda yang pelik-pelik ni. Terbelah laut, terbelah bulan. Kan? Ha, itu mukjizat. Okey? Tanpa mukjizat tak ada kenali Nabi. Okey, so lepas dah kita establish ada Tuhan, ada Nabi, barulah kita boleh kata Quran betul daripada Tuhan. Kalau dah Quran betul daripada Tuhan, barulah kita boleh benarkan Nabi. Nabi, hadis dia betul lah. Lepas tu barulah datang ijma'. Itu cara dia pun susun dalil. Kan? Jadi dia kata, jadi Mu'tazilah dengan Jahmiyah, bagi mereka, akal satu bab, wahyu satu bab. Poinnya dia kata wahyu tak ada akal. Wahyu ni bersifat menerima, beriman macam tu saja. Tak lebih tak kurang. Datang ayat kita kena percaya. Datang ayat percaya. Ha. Tapi setelah kita establish dalil akal tadi, kita dah buktikan Tuhan tu memang ada, Tuhan itu Esa, Nabi Muhammad itu memang Nabi, Al-Quran itu benar, hadis itu benar, dan kita boleh terima Al-Quran dengan hadis secara sepenuhnya, dia kata. Selagi mana tak menyanggah, selagi mana pernyataan dalam Quran dan hadis itu tidak mencabar rasionaliti dia sendiri. Rasionaliti dia apa? Akal dia lah. Ini nanti akan dirumuskan oleh Al-Ghazali, kemudian Al-Razi, dalam bentuk dinamakan sebagai Al-Qanun Al-Kulli, Universal Law. Macam mana kita nak buat ketika berlakunya kontradiksi, dianggap adanya kontradiksi di antara teks dengan dia punya rationality dia. Okay. So Ibn Taymiyah kata, siapa yang masa itu menggunakan dalil Quran dan sunnah akan dianggap sebagai ahli sunnah. Yudhafuna ila sunnah, mereka akan disandarkan kepada sunnah. Thumma قد يقول المضافون إلى السنة إلى السنة أشياء ليست من السنة. Kemudian orang yang disandarkan kepada sunnah ini boleh jadi akan bercakap beberapa perkara yang bukan sunnah, dia kata. Ada benda dia cakap bukan sunnah. Kan? مثل أحاديث كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابة وهي كذب. Seperti contoh bagi pihak ahli hadis, kita akan bagi contoh hadis-hadis fadilat sebahagian sahabat yang ianya adalah dusta. Dalam rangka mereka nak lawan Syiah, kadang-kadang direka hadis-hadis tentang fadilat Muawiyah, fadilat
apa nama sahabat-sahabat tertentu. Ya, kadang-kadang hadis yang sahih ada, tapi depa pergi ambil yang tak sahih. Okey? Nah, itu berlaku di pihak mereka ini, kedua-dua pihaklah. Wa mithlu nafyul hikmati wal asbab fi masail al qadar, dan seperti menafikan hikmah dan sebab pada masalah qadar. So kulabiyah asy'ariyah nak lawan mu'tazilah qadariyah menafikan takdir. Jadi ketika dia nak lawan qadariyah, dia datangkan satu perkara, dia kata sebenarnya Tuhan tidak mencipta dengan sebab, semua benda Tuhan buat. Directly. Nah. Tak ada sebab. Api tak membakar, air tak membasahkan, tetapi Tuhan mencipta kebakaran dan mencipta kebasahan dan kekenyangan ketika adanya api, air dan makanan. Pada api, air dan makanan tidak ada khasiat, tidak ada ability, keupayaan untuk mengenyangkan, membakar, membasahkan. Dan menafikan hikmah. Sebab apa? Mu'tazilah dalam bab perbuatan Tuhan, mereka kata Tuhan tak boleh buat melainkan perkara yang terbaik. Kan? Masalah aslah dengan salah. Jadi golongan Asy'ariyah ketika dia nak jawab, mereka kata apa? Tuhan dia buat apa yang dia nak. Tak ada kaitan dengan maslahah, tak ada kaitan dengan hikmah. Jadi Tuhan tak ada hikmah. Bersiapa Tuhan haramkan arak, bersiapa dia nak haramkan arak. Bukan sebab Tuhan nak menjaga akal. Tetapi Asy'ariyah akan kata, apabila Tuhan mengharamkan arak, maka akal terjaga. Tapi bukan tujuan Tuhan nak jaga akal. Nah. Mu'tazilah dia akan kata, Tuhan dia ada tujuan, ada purpose. Maslahah dia nak jaga kebajikan makhluk. Jadi dia turunkan hukum hakam ni semua untuk menjaga kebajikan makhluk. Kan? Dari mana perkataan dia, dari satu sudut Mu'tazilah, perkataan dia itulah sunnah sebenarnya. Yang Asy'ariyah sebut tu bidah. Nampak tak? Tapi yang dinisbah kepada ahli sunnah ialah Asy'ariyah, yang dinisbah kepada ahli bidah ialah Mu'tazilah. Ha. ومثل كلامهم في الأجسام والأعراض وتناهي الحوادث ونحو ذلك مما لم يأخذوه عن الرسول. Dan seperti perkataan mereka tentang jisim, arad dan kesudahan kejadian baru. Jadi Asy'ariyah dah ahli kalam, dia kata alam ni mesti dia punya event kejadian alam ni kena berhenti pada satu point, alam ni tak ada. Dan Tuhan tak buat apa. Alam ni void, kosong. Jadi Tuhan tidak azali. Dia fa'alul lima yurid. Pasal dia kata kalau Tuhan fa'alul lima yurid sejak azali, jadi alam ni akan jadi qadim. Kalau kita nak kata alam ni tak qadim, jadi kita kena berhenti pada satu point. Jadi tu ulama ahli kalam Kristian, dia cari tak mana punca alam. Akhirnya dia selamatkan. Dalam mata tu dia padri. Dia kata ada ni satu point Big Bang. Kan? Alam ni kena berhenti sebelum tu tak ada alam. Kan? Maknanya sebelum tu Tuhan tak buat apa? Tuhan tidak mencipta lah. Sama ada dia kata kerana alam tu mustahil untuk dicipta. Kan? Ataupun kerana memang Tuhan tak mencipta. Lepas tu baru Tuhan cipta. Jahmiyah dia kata Tuhan, asalnya Tuhan tak ada kudrat untuk mencipta. Kemudian tiba-tiba Tuhan berubah daripada tak boleh mencipta kepada boleh mencipta. Asy'ariyah nanti kata alam pada asalnya mustahil wujud. Kemudian berubah jadi boleh wujud. Jadi bila alam tu dah boleh wujud, baru Tuhan mula mencipta. Walaupun Tuhan boleh mencipta daripada awal, tapi alam tu sendiri dia kata tak boleh menerima penciptaan. Itu cerita panjang lah. Tapi poin dia, itulah konsep dia. Okay? So dia pun nak kata hawadith ni kena berhenti pada satu point. Jadi Tuhan bukan fa'al lima yurid tu bukan atas zahirnya. Kalau kita faham fa'al lima yurid, Tuhan tak pernah berhenti daripada membuat. Kan walaupun setiap
benda objek yang Tuhan cipta, barulah. Dulu dia tak ada, bila ada. Tapi Tuhan bila dia start cipta, tak ada bila lah. Kita tak ada tanya bila, maksud Tuhan memang sejak dia wujud, dia fa'alu lima yuri. Kan? Yang mana semua ni kata Ibnu Taimiyah, mereka tak ambilnya daripada Rasul. Benda ni tidak ada nafs yang menyokong. Itu hanyalah penghujahan akal yang mereka fikir sendiri. Sama ada dalam rangka nak menjawab pihak sana, mereka bagi hujah itu. Kan? Sebab di antara masalah juga ialah apabila pemikiran yang bersifat binary. Ha, kalau Mu'tazilah punya hujah ni salah, maka lawan daripada hujah tu betul. So kadang-kadang cara mereka dapat benda ni ialah dengan mereka melihat kaul lawan. Ha, sebab mantik Aristotle, dia hanya ada dua, salah dengan betul. Dia tak ada dah tengah-tengah. Okey, dia tak ada dah di sana ada degree of betul, degree of salah, tak ada. Cuma nak counter. Ha, jadi kalau kawan ni salah, maka hak lawan perkataan tu betul. Eh? Kalau ada ahli falsafah kata Tuhan mencipta sejak azali, maka kelaziman dia alamnya qadim. So kesimpulan dia kata kalau kita nak lawan depa, kita kena kata alam ni tak azali dan Tuhan tidak mencipta daripada azali. Untuk kata alam ni tak qadim. Alam ni hadis. Ha, itu konsep dia. Okey. Dan sebab tu nanti Ibn Taimiyah akan gugat masalah ni, masalah binary ni. Bahawa bukan semua benda ada hitam putih. Ha, kadang-kadang dalam putih tu ada degree keputihan dia pula. Hitam tu ada martabat dia sampai turun kepada kelabu dan sampai nak dekat dengan putih dan hitam yang paling tinggi gelap. Kan? Ha, itulah. Ha, cuba kalau komputer kita hari ni kan pakai mantik Aristotle. Mampu eh, siapa tak dapat loan. Kan? Orang masuk bank pinjam loan kan. Dia pakai fuzzy logic. Logic moden yang tak pakai logic Aristotle. Kan? Jadi kalau komputer tu di set dengan logik Aristotle, mampu kita. Kan? Tu yang ada juga kes-kes macam orang putih kan. Kan ada hak kalau tangan hitam tak detect apa? Ayak mesin sabun tu kan. Tapi yang tu sebab racism ni pun kan. Ada kes kan, mesin yang keluar sabun tu kalau suar tangan hitam dia tak detect. Dia detect tangan putih ya. Kan? Face recognition kan. Kalau muka hitam tak detect. Muka putih dia detect. Itu ada isu-isu lah, isu rasis dalam teknologi. Ha. Kan? Jadi benda datang daripada orang putih ni macam tu lah dia. Masa mereka ada white supremacy. Kan? Masa dalam teori Darwin tu kan. Jadi manusia tu yang mula-mula evolusi manusia di Afrika. Jadi bagi mereka manusia di Afrika tu ialah manusia yang pertama wujud. Primitive. Yang tak sempurna lagi. Kan? Jadi sampailah akhirnya manusia tu evolusi jadi orang Eropah. Jadi orang Eropah adalah al-insanul kamil. Ha, insan sempurna. Kan? Yang lain tu pertengahan. Macam kita ni pertengahan antara manusia dengan tak manusia. Kan? Ha, satu depa bila depa jajah kita. Depa anggap kita ni macam binatang tu. Dia buat kajian, tulis buku, dia kaji kan. Apa nama kawan Darwin tu yang sama-sama asaskan teori evolusi dengan dia tu. Kan dia upah orang panjat gunung ledang tu. Cari segala spesimen-spesimen nak hantar pergi dekat Darwin. Kan? Ha, jadi apa nama kita kata depa punya pemikiran macam tu. Ala kulihal, logik binary ini yang juga menyumbang kepada perkataan-perkataan depa ni. Fa hadha laysa min as-sunnah. Ini bukan daripada sunnah kata yang kata. Wa in kana ahluha wafaqu as-sunnata fi mawadhi'a khalafahum fiha man tunazi'uhum fi hadhihi al-mas'alah. Walaupun yang bercakap benda ni menyetujui sunnah, Asy'ariyah ni setuju dengan ahli sunnah pada benda-benda yang mereka bercanggah dengan golongan yang lain. Kita tak nafikan. Fala yajibu idza kanu asabu haythu wafaqu as-sunnah an yusibu haythu lam yuwafiquha. Dia kata maka tidak wajib, tidak semestinya kalau mereka bertepatan dengan sunnah pada tempat yang mereka betul, mereka akan betul juga dengan sunnah pada tempat yang mereka tak betul. Itu kita kena terima hakikat. Dan ini point perkataan Ibn Taimiyah ni mungkin menumpukan dasar kepada satu lagi stand daripada kalangan Ahli Sunnah dalam berhadapan dengan Asy'ariyah,
macam bimbas apa semua, dia kata Asy'ariyah adalah ahli sunnah dalam masalah yang mereka setuju dengan ahli sunnah, dan bukan ahli sunnah dalam masalah yang mereka tak setuju. Dan ini adalah perkataan Ibn Taymiyah juga sebenarnya. Okey. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah sama ada Asy'ariyah secara keseluruhannya ahli sunnah, sunnah itu bukanlah isu yang, tetapi isu yang lebih penting ialah kita kena tahu bahawa dalam ajaran Asy'ariyah itu ada beberapa pandangannya yang tidak bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu confirm. Itu tak ada pertikaian. Jadi kita tak ada pertikaian lagi. Walaupun kita nak kata asalnya mereka ahli sunnah ataupun asalnya mereka bukan ahli sunnah, itu cerita belakang. Tapi yang poin dia, kita kena terima hakikat bahawa Asy'ariyah tidak boleh dianggap mewakili ahli sunnah wal jamaah 100%. Seperti mana juga sebahagian golongan Hanabilah. Kerana ahli sunnah wal jamaah, yang asal ahli sunnah wal jamaah ialah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi' tabi'in. So itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Lepas daripada zaman mereka, lepas daripada zaman mereka, seseorang itu dianggap ahli sunnah sejauh mana dia bersetuju dengan tiga generasi itu. Semakin banyak dia setuju, semakin sunnahlah dia. Semakin banyak dia lawan, semakin bina'ahlah dia. Itu poin dia. Sebab itu dia berkata Ibn Taymiyah jadikan ahli sunnah ni macam satu bulatan, center. Okey, kita boleh kata kalau ikut teori Ibn Taymiyah, kita boleh kata ahli sunnah ni dia adalah satu ahli sunnah. Ini dia adalah center, center ukuran. Okey. Kemudian kita boleh kata dia ada satu diameter dia. Kita tengoklah. Kalau dia makin dekat di sini, dia ahli sunnah. Makin dekat, makin dekat, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Sampailah yang terkeluar tu daripada bulatan ni. Bulatan ni apa ni? Islam lah. Ni ahli Islam. Okey. So, ahli sunnah di tengah ni, dia adalah yang paling Islam. Islam yang paling pure, paling suci, paling murni, paling pulih. Okey. Jadi siapa yang paling dekat dengan center, center dia kat sini, maka dia adalah semakin pulihlah Islam dia. Kemudian dia semakin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh sampai terkeluar, sampai di batu dia. Apa semua ni sampai lah orang kafir apa semua bawah sini. Ahlul kiblat. Dia yang kesimpulan dia yang ahli-ahli bid'ah yang disebut di sini, depa ni dia dalam kategori lah ahli kiblat kita panggil. Ahli kiblat maksudnya dia punya orang Islam. Lepas tu datang di bawah dia Bakriya. Okey. Apa nama Haluliya, Intihadiyah, orang yang kata Tuhan, makhluk-makhluk Tuhan. Kan? Lepas tu orang musyrikin, ahli kitab dan seterusnya. Bukan ahli kitab lebih dekat lagi lah Bakriya hujung ni. Saya kira tu Rasulullah. Rasulullah. Of course lah. Ahli sunnah wal jamaah ni asal-asal ni Rasulullah lah. Kan? Wahyu lah di tengah-tengah ni wahyu. So ahli sunnah wal jamaah tu apa? Wahyu. Kan? Ini semakin dekat dengan wahyu, semakinlah dia tu ahli sunnah wal jamaah. So point dia, Ibn Taymiyah nak bagi tahu, nak jadi ahli sunnah wal jamaah ni, dia bukan macam masuk parti. Oh, saya adalah penyokong ahli sunnah wal jamaah. Mana dia borang saya nak sign? Presiden tak sahaja. Jadi presiden, jadi AJK, bukan macam tu. Dia adalah amalan masing-masing. Setiap orang, dia semua kena ukur diri dia. Awak nak jadi ahli sunnah wal jamaah, awak ukur lah. Kan? Okey, kalau you pass tak akidah, tengok tak ibadat pula. Lepas ibadat, cek akhlak pula. Sebab ahli sunnah ni, dia ada tiga benda dalam dia. Akidah, hukum hakam, muamalat, ibadat dengan akhlak. Kan? Jadi kalau akhlak tak semacam ahli sunnah, kan? Scam orang, kan? Apa semua. Walaupun dia, kita tak nafilah pegangan dia secara teori itu ahli sunnah. Tapi ada orang, walaupun dia akidah dia ahli sunnah, tapi perangai dia, akhlak dia tak bagus. So dia sudut itu dia dah mukhalafah dengan ahli sunnah yang segi akhlak. Okay? Tapi itu bukan dalil akidah yang dia pegang tak betul. Nah. Ada orang malah ibadat. Malah semayang jemaah, malah semayang sunat, malah baca Quran. So itu melemahkan indikator dia sebagai ahli sunnah dari satu sudut, dari segi amalan.
kan, walaupun dia hebat dia pengaji akidah ahli sunnah dan sebagainya, kan. So poin dia, ahli sunnah wal jamaah ni pada pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia adalah bukan dakwah. Dia bukan benda yang boleh dakwa. Saya adalah ahli sunnah, maka saya akan dianggap ahli sunnah sampai bila-bila. Itu poin Ibn Taymiyah. Sebab golongan ini dianggap dia mendakwa. Bila dia mengaku dia ahli sunnah, dia ahli sunnah sampai bila-bila. Tak. Macam juga Islam. Islam bukan benda yang you boleh dakwa saya Islam. Bukan sebabkan you punya IC Islam, awak Islam. Kan? Kalau dah dia memang hidup cara orang Islam, mengaku dengan dua kalimah syahadah, dia Muslim lah. Tak ada siapa boleh ubah fakta itu. Realiti. Itu realiti. Orang lain kata apa, mahkamah kata apa, tapi kalau dah dia pada diri dia Muslim, Muslimlah dia di sisi Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh ubah. Kan? So samalah konsep ahli sunnah wal jamaah pun. Poin Ibn Taymiyah balik kepada isunya, dia nak kata ahli sunnah wal jamaah ni adalah aqidah dan amalan, qaulun wa amal. Ahli sunnah wal jamaah adalah aqidah Islam itu sendiri. So kesimpulan yang kita boleh buat, nak jadi ahli sunnah wal jamaah bukan benda yang kita boleh dakwa. Dia bukan dakwa lisan, dia bukan tempek dengan mana-mana kumpulan. Sebab saya main mengaji Yayasan Ta'lim, saya ahli sunnah. Atau sebab saya berkawan dengan orang yang mengaji Yayasan Ta'lim, saya ahli sunnah. Tak. Bukan macam sebab saya pernah selfie dengan satu ustaz yang mengajar Yayasan Ta'lim, saya ahli sunnah. Tak, bukan macam tu. Ada sijil. Ada sijil pula. Kan? Ha, lepas tu ada pendaftaran korang pula. Saya daftar jadi ahli, ahli sunnah wal jamaah, saya ahli sunnah. Tak. Ahli sunnah wal jamaah ni hakikatnya antara kita dengan Allah Ta'ala. Itu adalah apa yang kita i'tiqad, apa yang kita amal. So dia bukan benda yang main-main. Sebab ini yang akan bawakan kepada kita an-najat fil akhirah, keselamatan di akhirat. Keselamatan di akhirat. Dan sebab itu Ibn Taymiyah bagi dia, siapa pun, macam mana pun kita nampak daripada luaran dia ni ahli bid'ah dan sebagainya, as long as dia pada diri dia, ketika dia buat benda tu, dia berijtihad, dia menganggap benda tu sunnah dan tujuannya nak ikut sunnah, dia boleh selamat di akhirat. Nampak tak? Lepas tu Ibn Taymiyah tak kira orang ni ahli neraka ke bukan neraka berdasarkan firqah yang dia intima. Mungkin ada orang dia tak tahu apa. Negeri dia, negeri Mu'tazilah contoh. Ha, dia orang awam. Tapi dalam hati dia nak ikut Quran sunnah. Kan? Dan dia ingat benda tu ajaran Islam yang betul. Dia pun follow. Negeri dia tempat tu Syiah. Dia ikut Syiah pasal dia anggap inilah Islam. Awak macam mana? Ya, sekadar pengkajian dia, sekadar apa yang dia boleh amal, sekadar apa yang dia boleh capai dengan akal kemampuan diri dia, dia dah usaha sehabis baik. Dia memang niat dia daripada awal, kasat dia nak hidup sebagai seorang Muslim yang sejati, nak masuk syurga, nak minta ampun kepada Allah Ta'ala, selamat di hari akhirat. Dia amallah apa yang dia amal, as long as bukan tujuan dia kerana dia nak menentang agama Allah Ta'ala, dia boleh selamat. Sebab ahli sunnah bukan dakwaan. Ahli sunnah bukan tempekkan kepada mana-mana golongan. Ini adalah cara Ibn Taymiyah melihat, cara Ibn Taymiyah melihat konsep ahli sunnah wal jamaah. So dia bukan, walaupun kita tak nafikan ahli sunnah wal jamaah tu memang ada kelompoknya. Dari satu sudut kita tak nafikan ada tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh ulama'nya yang dikenali. Ya. Yang memanglah kalau kita nak ikut sunnah tu betul-betul, kita kena pergi dekat tokoh-tokoh ni. Itu dari sudut dia punya apa kita panggil, dia punya institution dia. Of course ahli sunnah wal jamaah ada institusi dia, ada tokoh rujukan dia, ada sumber dia. Yang ini sahaja dianggap sebagai ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Betul. Kalau satu orang yang nak ikut ahli sunnah wal jamaah, dia pergi ikut Khomeini, dia ingat Khomeini ahli sunnah wal jamaah. Hakikatnya di sisi Allah Ta'ala dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi tak bermakna dia confirm neraka. Tak juga. Pasal boleh jadi depan Tuhan dia ada uzur. Kan? Dia kata, ya Allah, aku mana tahu ingat Khomeini itu ulama ahli sunnah. Kan? Dia jahil. Kan? Aku memang nak ikut sunnah. Aku bukan nak ikut syiah ke, aku nak ikut. Aku ingatkan ni sunnah. Dia kata, Ibn Taymiyah kata, orang ni selamat di akhirat. Boleh dapat pengampunan Allah Ta'ala. Ya. Diampunkan Allah Ta'ala.
boleh mendapat pengampunan Allah Ta'ala. Tak ada beza. Dia nak selamat di akhirat dengan amalan. Tak ada cerita sebab aku dulu main asam taklim tu. Jadi aku esok di akhirat syurga lah. Sebab firqah najiyah dia. Tak, bukan macam tu. Ha, kalau dia main mengaji, lepas tu dia balik, dia tak amal apa yang dia belajar. Kan? Belajar tafsir, belajar apa semua, lepas tu balik Quran pun tak baca. Kan? Jadi tak ada faedah juga. Kan? Walaupun dia secara mulut dia mengaku dia ahli sunnah, tapi di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya kita dalam Islam, kita ada golongan ni munafiqun. Munafiqun ni sepanjang hidup dia mengaku Muslim lah kau. Tapi dia di sisi Allah Ta'ala tak Islam. Di sisi Allah Ta'ala dia kafir. Kan? Ha, kita kena tahu tu. Jadi konsep tu terpakai kepada konsep ahli sunnah wal jamaah. Macam mana munafiqun, walaupun dia mengucap dua kalimah syahadah depan orang dia mengaku dia Muslim, tapi sebab dia tak amal hidup Islam, dia tak i'tiqad dengan akidah Islam, di sisi Tuhan dia tak Islam. Dan di akhirat esok, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dia duduk neraka paling bawah. Na'udzubillah min dzalik. So itulah kita tutup perbincangan kita tentang konsep ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita akan sambung tentang mawqif ahli sunnah wal jamaah terhadap isu akal dan naqal. Itu adalah isu yang besar. Aku laqawli hadha wa astagfirullah al-azim alihi wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.